Sebuah masjid terapung di Muara Pantai Pancerdor, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan mengalami kerusakan yang cukup parah. Ada kerusakan parah di bagian jembatan penyeberangan, sementara bagian atap dan rakit jembatan ambruk hingga hancur. Sebagian kerusakan juga terlihat pada kedua tali pengikat jangkar putus hingga menyebabkan bangunan masjid berbahan baku bambu tersebut lepas dan sedikit tenggelam. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam 29 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Pacitan sejak sore hingga membuat debit aliran air sungai meningkat. Putusnya tali itu membuat sisi bangunan masjid apung miring hingga sedikit tenggelam. Tidak hanya itu, sejumlah alat perlengkapan yang ada di dalam masjid apung hilang ikut terbawa arus sungai.